Sinarmas berawal di tahun 1938 saat Eka Cipta Wijaya yang ketika itu masih berusia belasan tahun berwirausaha menjajakan biskuit dengan mengendarai sepeda ke penjuru kota Makassar, Sulawesi Selatan. Filosofi jujur menjaga kredibilitas dan bertanggung jawab baik kepada keluarga, pekerjaan maupun terhadap sosial menjadi kompas hidupnya yang kemudian bermetamorfosis menjadi nilai-nilai luhur Sinarmas. Nilai-nilai luhur ini menjadi warisan terbesar Eka Cipta Wijaya bagi keluarga besar Sinarmas dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan. Melalui kerja keras dan sikap pantang menyerah, Eka Cipta Wijaya berhasil membangun Sinarmas menjadi 6 pilar utama bisnis dan juga berkontribusi bagi negeri.